Inilah video foto itu. Video. Suasana sungai Jenangan. Kita akan menuju, guys, sebuah curug di pinggir sawah di sekitaran muara air Umpu. Ini suasana alami, penuh asri, dan suasana alam yang cukup membuat hati, pikiran terpesona, wow, menjadi bahagia, mengobati dalam rangka liburan, ya. Liburan. Masa? Jelajah alam di Kampung Rebang Tinggi, Kecamatan Banyit, Kabupaten Waikanan. Mudah-mudahan perjalanan kita ini berkesan, mengobati rasa lelah kita dalam perjalanan, dan membuat bahagia kita. Ya. Ini kita harus membuat sungai kita, Masukul. Ya situ, Pak. Awas, hati-hati. HP-nya, ambil HP-nya. Ambil HP-nya. Besio age. Woi, dia dapat kamu trukup tadi, Pak. Ai dah. Tolong sabar, Pak. Tinggal salin lagi. Oke. Itu HP buat gua tadi. Alah, dalamin. Nah, ya, licin masalah batunya. Alhamdulillah. Oke, sip. Ya. Akhirnya sampai. Akhirnya sampai juga di seberang. Itu. Di ujung. Itu curug. Itu lahan kita dari ujung punya sampai kita, ya. Punya kita ini. Suasana alam persawahan, mulai padinya mulai menguning. Pikirkan mungkin satu bulan lagi bisa panen. Ya. Wah, itu deh. Jarak jauh aja itu lihat tuh. Ini juga punya kita juga sampai bawah kan. Ini dibuat anu aja mah. Apa namanya? Pariwisata ini. Iya, sebenarnya kalau iya enggak ada itu lah. Bikin kolam, semini kolam. Ini punya kita nih. Ini kita pondok-pondok. Kalau ada musim durian nanti kita insyaallah. Mau panen punya kita ini. Pula lagi ya. Asik benar. Kita siwata satan nanti bikin kolam ini nah. Iya. Kita pengelolaannya aja aja belum matang kan. Kita kelola dengan baik. Enggak apa-apa kotor-kotor dikit, Pak. Jadi sekali-sekali kan? Kapan lagi kita kesini? Kapan lagi, kan? Nah. Persawahan. Lokasi curug. Itu sayang kan karena seru itu. Itu tinggi sebenarnya, Pak. Tinggi itu, cuman kita dan bakar di situ. Oh iya, buat keluarga enak tuh. Saudara-saudara, ini loh, Jansa, suruh, suruh Jansa. Suruh air ladai, suruh air ladai. Nah, mana ini nih? Oh, ala kesusahan nih, mana di pelang ini? Kalau om diri tuh.
keren, Pak. Juangan nih, udah mau pulang kok kotoran. Khawatir. Nah, ini lebar jauh. Ini kan dulu ini apa bersih, cuman sekarang udah ini lagi serut lagi. Mak, mama saya naik terus ini. Sini? Iya. Lama anu naik terus pinggir itu, anu ndak di pinggir itu bersihkan buat jalan di pinggirnya itu. Bisa ya? Bisa nak. Nak pucuk ke dai? Balik ni kele. Ya Pak, kalau panen gimana pemandangan enggak indah ini, Pak? Tanaman buat wisata ini mantap. Pikir kelola lagi buat kolam buat tingkat tuh. Iya ya. Jauh om coba misalkan pondok ada pada makan. Ah, mau cukup itu pacak kamu. Enggak. Oh, tahu. Persawahan di atas pegunungan. Sinyalnya bagus ini. Dapat. Ada. Ada situ sawah juga. Itu curup satunya, Mak. Cuman dia enggak terlalu tinggi di situ. Dek, tadi sini. Oh iya, iya. Ya. Tinggal ini nah buat kolam itu ini buat ini. Pasal langsung turun. Ini kan lagi hujan di sini, meliti ini. Iya. Iya, nasinya ya. Ini juga alami begitu asli baik juga ini coba curup. Assalamualaikum ya, habis yang ada di dasar bang tinggi kapten bajet baik kanan. Ini
KM tuh yang di Kulan itu tinggi. Ada lagi. Ini bagus. Nah, ada goanya ada. Nanti lain kali saya bisa buru-buru. Lain kali kalau sempat saya survei ke sana. Sampai Dion. Nah kalau ini nanti dan dari sini dibuat jalan itu besar jalan itu tadi. Iya. Oke, ini terlalu jauh kita aja langsung ini aja kita. Saya. Nah, mau lu pucuk itu. Ya ini karena mau hapus hujan ini kan air dari gunung ke ini. Nah, kita biasa kalau pulang apa nih? Nah, woi, tetap di anu dalam ke situ, ke sana enggak? Woi. Apa pula? Ditukupnya ke rumah. Oh, ya tukupnya. Tunggu. Gedung-gedung ini. Pak. Nah, tuh, kamu mandi. Apa lo dari mandi ini? Apa ini? Mandi lagi. Sekarang kita akan menuju sumber air Siga Arasa, air Umpu, air Nangan dan air Ladai. Ini dia. Andin sudah dulu di sini. Anggota tim Dijak Petualang, Kampung, yang dikomandoi saudara Bambang dan saya sebagai pemandunya Pasman dan juru kamera Nando akan menuju air Siga Arasa. Kalau kemarau dingin benar ya. Nah, kalau mau numpang punya ikan sana numpang ini apa ikan itu? Bidai. Nah, tapi enggak ada ikan, ada bidai. Umpang. Oh masih pacak ini ya, di dalam sana kan. Umpang kan pada ini yang itu bukan? Wah, yang lipat sana. Oh. Nah, foto dulu dulu nanti kan. Ya. Nah. Ya. Nah, jadi ini ke di YouTube nanti make ini kalau ini kalau itu. Nah. Oke. Nanti lihat aja di channel YouTube Rian Fernando Ahai. Iya. Saya ada channel YouTube. Ada. Ada. Ya ini nah kalau kita pulang kampung di sini, rame-rame makan di tempat ini. Iya. Nah. Ini tempatnya di sini teman ini yang tinggal rasa ini. Ya kan pisah dia tuh kan. Sinilah kami galak perahu-perahuan tuh. Panas, airnya agak panas. Itu sedang kan, air turut ke sini dingin. Iya. Ini airnya terus habis hujan ini. Kalau nggak hujan bersih benar. Kalau nggak hujan ini air besar ini jernih. Hambur airnya, Pak. Sambil usap-usap dulu ini. Berap dulu, Mas Bang, biar kelihatan ya. Usap biar dia lihat ini. Oh, usap-usap ini ya. Okay. Kasih batu. Nah. Tuh. Lihat, terbayar sudah. Rasa penat-penatan kita setelah tiba di air Siga Arasa. Di muara pertemuan antara air Umpu, air Nangan, dan air Ladai. Inilah suasananya. Memang ini kalau bukan habis hujan airnya sangat bersih, jernih. Ikan-ikan di dalamnya bisa kelihatan. Nah, tapi ke sekarang ini dari kemarin sore tadi malam hujan deras.
jadi mengakibatkan ada pencemaran dari pergunungan, airnya agak keruh. Nah, di sinilah guys, kalau kita mau mandi, merasakan air tiga rasa di pertemuan antara tiga sungai yang bermuara di sini. Di sinilah tempat kita air tiga rasa. Kebahagiaan. Tetap pada masing-masing, ada air panas, air sedang dan air dingin. Itu terasa dingin. Di alam, di luar pegunungan ada kebun lada, kebun kopi, di sana kebun sawit. Ya, berjejer pinggir sungai ini ada pohon aren atau naung, menambah suasana nikmat panorama alam di sekitar ini. Oke, terima kasih. Ya. Itu persembahan video dari kita. Semoga nanti kita akan berjumpa lagi di Rembang Tinggi, Kecamatan Baji, Kabupaten Waikanan untuk Pak Bambang dengan Mamanda kami, Pasman, agar kiranya nanti dapat perwakilan cuti lagi. Pansipal ya. Oh, dari Pansipal. Bawa nama ini, Pak. Bawa nama grup atau nanti saya dinas atau apa? Nanti juga udah pada telepon tadi dia. Wah. Wow. Oh, ini mana itu? Oi, katanya. Nanti dari apa namanya itu PT apa? APL. Wow. Dari kesehatan APL. Oke, Mas, terima kasih itulah tadi. Bersama Pak Bambang. Dari PT APL Provinsi Lampung. Dari Provinsi Lampung. Di bidang kesehatan. Sangat menikmati suasana Kampung Rembang Tinggi yang indah dengan suasana alam yang manis sekali. Luar biasa, itulah tadi. Terlihat alat untuk menangkap ikan yang di sini disebut atau dinamakan bidai atau sikap. Bidai. Itu ya. Kita lihat itu bidai. Itu kalau air keruh insyaallah ada ini ikannya. Juga itu air ikan masuk dalam itu penampungan gitu. Air masuk sini ikannya nanti. Udah mekar, enak dilalap ini. Rendang. Ya. Rendang. Ini bikin rendang apalagi lebih mantap ini. Woi, Jawa Kiarto, ini daging ini. Jengkol tua. Daging. Pengancing dah kan ini. Mantap ini. Nah, tuh wanginya juga. Iya. Wanginya juga anu ya. Cuci muka dulu deh. Air pegunungan yang sangat dingin, sejuk sekali. Nah, terasa sampai ke ubun-ubun. Jadi 18 tahun lagi buka. Oh, wah maka kira anak pulau ya deh. Aduh kau ada ini yang pulau ni anu. No, dari situ. Oke, inilah. Luar biasa. Sawah membentang luas dengan pemilik lahan ini dah kami. Ini yang punya lokasi. Punya lahan. Tuan Takur, Tuan Takur. Amir. Ah, yang punya lahan lokasi di sini sangat bersahaja menikmati keindahan alam. Ada sawah, ada kebun lada, kebun kopi, dan buah-buahan durian, bermacam-macam. Ini adalah pondok bahagia, dangang di sini. Nah, ini alat tradisional untuk menumbuk kopi, ada kilangan, ada lesung. Lengkap, alat menumbuk kopi, kilangan ini. Nah. Kita berada di atas kapal ini. Kapal ini lesungnya nih toh, itu bikin bubuk kopi. Nah, lengkap ya. Alat tradisional untuk mengolah kopi yang partai kecil. Nah, kalau udah partai banyak dibawa ke mesin penggilingan. Kirim jadi ya. YouTuber kita nanti ya. Di samping ini ada kebun kopi. Nah, ini. Cukup lebat, sebentar lagi diperkirakan sekitar sebulan lagi akan musim panen agung. Oh. Ya. Kopinya sungguh bagus, subur, lebat juga buahnya. Sekitar bulan 4 nanti habis bisa panen. Ya? Iya. Ya. Ini. Ya. Ini dia. Bisa kita lihat pohon ini, ya. Ini ya. Pohon pengacing dagang ini. Oh, ini nah. Ini lah. Ya, itu. Cari bibit anu, Pak Ustaz.
Jengking bin jengkol ini. Itulah, ini udah. Pinggir-pinggir. Ada mangga. Kebun kopi, kebun lada, lengkap. Mangga, oh, manggis ada, Pak. Manggis itu punya ya, nenek. Tapi kebun pinang juga ada ini. Pinang, manggis. Ya. Oke, terima kasih. Hektar, pinang satu hektar. Itulah video kita pada hari ini. 12 Maret 2021. Persembahan bersama Pak Bambang ini, dengan Pak Pasman dari Dispora ke Provinsi Lampung bersama dari Pak Bambang. APL Kesehatan. PT APL Kesehatan Pak Bambang. Bambang Setiadi. Iya. Jadi. Manis sekali. Oke, nantikan Pak Bambang akan mengajak teman-temannya menuju Rebang Tinggi Kecamatan Manjik Kabupaten Waikan suatu saat nanti. Kita nantikan, semoga Pak Bambang terhibur.